Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau melihat proyek double track dari dalam kereta api lokal Bandung Raya di peta stasiun Cimekar, stasiun Gede Bage, dan sampai stasiun Kiara Condong. Ada apa saja dan perubahan apa saja? Tonton terus video ini sampai selesai. Masih tanah merah ya, belum ada perubahan yang signifikan. Nah, ini ada pengerjaan, ada jembatan atau bangunan ini sejak sebelum puasa masih seperti ini, belum ada perubahan lagi. Dan terakhir saya kesini tuh jembatan yang di dekat Masjid Al Jabar itu ya. Tanahnya baru sampai jembatan ini ya. Waktu itu saya review. Nah, kalau di sini masih belum ada urugan tanahnya. Nanti di depan baru mulai ada pekerjaan lagi. Nah, di sini sudah mulai ada pengerjaan lagi sampai ke area Gede Bage ya, atau stasiun Gede Bage. Ini sudah dikasih sirtu sama selokan kecil di pinggir. Sudah ada ya, balok-balok betonnya juga. Dan ini rel sudah ready nih, banyak. Nah, baru sampai sini ya. Sininya belum diratakan. Nah, itu di sebelah utaranya sekarang itu udah ada tuh, itu wesel baru juga udah ada. Dan perataan tanah ya dikasih geotekstil seperti di daerah Pancar di sana. Juga jalur di belakang stasiun dibongkar, di upgrade mungkin ya. Ini di depan rel baru ya. Ini tuh rel baru. Dan disimpan jadi penyimpanan gerbong datar sementara tapi. Peta Gede Bage Kiara Condong, mungkin ini pengerjaannya tahap 2 ya. Di depan ini dengan rumah mungkin nanti akan dibongkar
tampak sangat padat ya. Dan maksudnya tahap 2 mungkin agak berat, nah kiri kanan juga padat penduduk. Dan di depan itu sudah ada tanda-tanda ya, rumah yang akan dibongkar. Sudah dikasih nomor. Nanti kita lihat. Nah, tadi kelihatan ya tanda buat pembongkaran di tembok-tembok rumahnya. Ini udah dikasih tanda ya. Dan ada juga tuh yang udah dibongkar mandiri sama penghuni rumahnya. Ya, kita doakan saja yang terdampak atau rumahnya dibongkar, mudah-mudahan mendapatkan rumah lagi yang layak dan bagus. Amin. Nah, ini sudah masuk ke area stasiun Kiara Condong. Ya, mungkin segitu saja video hari ini. Mohon maaf videonya kurang maksimal dan semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.